Megawati naik menjadi presiden. Kabinet pun berubah. Hasan Nuryuda menggantikan Alwi Syihab sebagai Menteri Luar Negeri. Hasan yang merupakan diplomat karir melanjutkan politik luar negeri bebas aktif dengan dihadapkan pada proses demokratisasi di Indonesia yang masih sangat muda. Salah satu pilar yang penting dari reformasi yang digulirkan adalah upaya memajukan demokrasi. Dengan kata lain, kita juga dalam proses pengambilan kebijakan politik luar negeri telah terjadi pergeseran. Kalau dulu pada masa Orde Baru, katakanlah yang namanya kebijakan politik luar negeri adalah kebijakan yang diputuskan oleh Merdeka Utara, Pejambon, Merdeka Barat, katakanlah begitu. Sekarang sentra-sentra itu menyebar. Tidak cukup lagi kita fokus hanya pada Pejambon. Proses pengambilan keputusan, decision making, harus menghitung sentra-sentra yang pengambilan kebijakan atau dalam proses penentuan kebijakan yang begitu tersebar tadi. Karena itu pada masa saya menjabat Menteri Luar Negeri, sangat aktif kita lakukan upaya reach out dengan parlemen, dengan kelompok-kelompok civil society, dengan media, dan juga dengan publik. Kemajemukan aktor diplomasi tidak hanya terjadi di dalam negeri, namun juga dalam konteks global. Salah satu tantangan utama kita adalah dunia internasional yang sangat fluid, sangat dinamis. Dulu mungkin, saya sampaikan tadi, ada barat dan ada timur. Kita tidak memposisikan diri kita mendukung barat maupun timur. Jadi semua serba jelas, hitam dan putih, barat, timur, kita di tengah. Tapi sekarang kan situasi sangat fluid. Setiap permasalahan ada konstelasi negara-negara yang mendukung dan yang anti. Jadi semua permasalahan itu sangat issue dependent. Konstelasi negara-negara bukan tidak ada yang baku, seolah ada negara kelompok A dan kelompok negara B, melainkan tergantung dari isunya. Mengenai masalah perubahan iklim misalnya, ada konstelasi negara tertentu. Mengenai masalah perusahaan senjata, ada lagi konstelasi tertentu. Nah, Indonesia ini sekarang dalam bebas aktifnya harus bisa mendefinisikan kepentingan kita di setiap permasalahan itu dan coba melihat bagaimana kita menciptakan like-minded countries, negara yang memiliki pandangan yang sehaluan dengan kita. Be honest that if developing countries do not take part. Di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, kondisi domestik Indonesia terus membaik. Posisi dan peran Indonesia dalam pentas global pun semakin diperhitungkan. Hal ini memungkinkan Indonesia untuk menjalin hubungan baik yang lebih luas dengan negara-negara lain di dunia. Diplomasi adalah profesi yang sangat mulia. Diplomasi adalah mengenai bagaimana kita bisa menciptakan persahabatan antar bangsa. Dan kita tidak harus apologetik mengenai masalah itu, seandainya kita menampilkan sosok Indonesia yang bersahabat, sosok Indonesia yang ingin memiliki sejuta kawan dan tidak ada musuh, tidak harus merasa itu sesuatu yang tidak baik, justru sebaliknya ini sesuatu yang mulia dan harus kita senantiasa lanjutkan. Together.